Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di video kali ini saya ingin membuat gulungan senar pancing pada joran tegek. Dan ini joran apa sih mereknya nih? Nggak tahu nih, Cina nih sahabat, nggak bisa bacanya. Tapi yang jelas ini jorannya joran panjang, dan panjangnya sampai 7,720. Ini panjang. Yang kita perlukan nih rivet cukup 3 aja nih sahabat. 3 rivet ini. Oke, kita langsung aja nih sahabat cara membuatnya. Yang kita perlukan cuma rivet doang. Kita pasang di sini nih sahabat. Karena ini jorannya panjang, jadi jaraknya harus panjang juga biar cepet. Kita pasang di sini. Kita pasang lagi di sini nih jaraknya biar cepet. Walaupun senarnya panjang ya cepet sahabat, kalau jaraknya agak jauh dari sini. Kalau kita dibuatnya dari sini ke sini ya lama juga. Kalau ini kan jauh, paling beberapa gulung. Nah, yang satunya di tengah nih sahabat. Yang satunya ini jangan kenceng-kenceng nih sahabat, karena ini buat nyangkutin kail. Nah, jadi ini bisa digeser-geser. Jangan kenceng-kenceng pokoknya. Oke. Setelah ini kita potong nih sahabat. Cuma begini doang nih sahabat. Oke, kita coba nih. Ya kan, caranya tuh. Nah, ini kail dicantolin ke ini sahabat, ini tinggal geser. Nah, misalkan kailnya di sini, ininya geser. Nah, udah cantolin aja nih sahabat, selipin ke sini. Ini kalau kita lagi mancing terus buru-buru ada hujan nih, cepet nih sahabat. Ini 7,20 nih sahabat, panjang banget. Oke, inilah salah satu cara membuat gulungan pada joran tegek sahabat. Harganya murah, cukup dengan rivet doang. Oke, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.